ilmu tuh bukan cuma teori, tapi ada hal yang harus... Ya udah deh, gak usah bantuin gue. Gue juga gak maksa. Soalnya udah buang-buang waktu lo. Enggak, gue gak pernah berharap lebih sama dia. Jadi lo mau menghindar nih? Iya, biar lebih tenang. Ya sekarang, lo malah bilang sama gue kalau rumah dia tuh tetap di sini. Ya, mana gue tahu. Aja ya. Buruan, Gi. Iya, santai. Lagian cuma ngambil nomor doang kok. Stay fokus, Man. Dalam bertanding, mental itu lebih penting daripada stamina. Siap, Coach Alia. Buruan, Gi. Iya. Bentar ya. Formulir pendaftarannya. Penasaran dulu. Mbak nomor berapa ya? Nomor saya itu 60. Nih, yang ini. Nomor saya yang ini, Mbak. Apa? Nomor gue? Ini nomor gue. 9, lihat nih. 60. Ini 9. Mbak, ini nomor 60 kan, Mbak? Nomor saya. Bentar, saya dulu. Ini nomor masnya. Nomor 09. Nomor mbaknya, nah ini nomor mbaknya, nomor 60. Nomornya. Tuh kan mbak, gara-gara mbak dia jadi bete. Apa sih? Itu orang mesti ikutan juga? Kalau gak suka dia selalu aja bikin gue kesel, tau gak? Sabar. Dante kan anak pencinta alam. Pasti dia udah tau duluan lah. Tetap aja. Harusnya itu dia gak usah ikutan. Kan dia tau ada gue. Apaan sih Dante tarik? Maksud lo apa sih ngelarang gue ikut trail running? Gue tanya sama lo. Trail running itu bukan hal baru buat gue. Paham gak lo? Nih, gue kasih saran ya. Mending lu gak usah ikut trail running. Gak bakal sanggup. Lah, kan gue emang gak ikutan. Lu tuh udah cakep. Nanti lu jadi item. Dekil, kumel. Mending lu pikirin dulu baik-baik. Gak semua orang bisa. Nyampe finish aja, cakep. Cakep. Lo denger ya. Gue bakal buktiin sama lo kalau gue bukan cuma bakal sampai garis finish. Tapi gue bakal menang. Kok sewa sih dia? Ini ngomongnya sama gua. Telat lu, kebanyakan mecin dasar. Mecin. Ya itu maksudnya. Man. Masa sih lu udah tadi siang nguring-nguringan mulu? Kalau mau pulang, lo gak boleh marah-marah gitu. Lagian tadi Dante pasti cuma bercanda kok. Dari awal, lo selalu deketin gue sama Dante. Lo selalu foto-foto kita berdua.
nemuin kita berdua di perpus. Gara-gara postingan lo juga. Dan dia jadi tahu gue ada di mana. Pasti lo juga kan yang ngasih tahu dia kalau gue ikutan trail running. Ya kan? Kalau nuduh gue sih, Man. Gue tuh gak pernah ada niat jahat sama lo. Lagian kalau gue nyuruh Dante supaya ikut trail running, kenapa? Lo berdua cocok kok. Gue tuh sahabat lo, Man. Gue cuma pengen ngeliat lo bahagia. Lo kenapa sih gak pernah belain gue? Gue tuh sahabat lo, Al. Bukan Dante. Gue tuh kecewa banget sama lo. Lo gak sama Amanda? Dia gak masuk hari ini. Kenapa? Sakit? Gara-gara gue. Dan gara-gara lo juga. Kok gara-gara gue? Ya iyalah. Kenapa sih lo selalu bikin dia kesel? Dia jadi ngambek kan sama gue. Terus lo ngapain kemarin pakai nyindir dia segala? Semua orang tuh boleh ikutan trail running. Haknya dia apa ngelarang gue? Ya tapi gak usah pakai nyindir juga kali. Lagian Amanda tuh bukan ngambek soal trail running-nya. Tapi soal lo. Sebenernya tuh Amanda suka sama lo. Dia tuh baik kok. Gak gampang suka sama sembarang cowok. Tapi kalau dia udah suka sama satu cowok, dan cowok itu ngecewain dia, dia bisa emosi. Mungkin itu sebabnya ya, dia emosi sampai hampir nabrak gue di parkiran. Bisa jadi. Buktinya sekarang dia gak masuk kuliah, gak mau ngobrol juga sama gue. Kalau dia benar-benar ngambek, akun Running Girl bisa berantakan semuanya. Lo sempat bilang kan lo mau bikin akun Running Boy? Sama gue aja. Iyalah, itu gampang. Sekarang yang paling penting, lo harus pikirin gimana caranya biar Amanda gak ngambek lagi. Kenapa gue? Kasian juga sih. Aja kamu. Apa kabar? Kok lu di sini juga? Iya, pengen lebih dekat aja sama alam. Dekat kok sama alam sih? Sama cowok dong. Ya gue masih jomblo. Ih, apaan sih lo? Oh iya, Amanda, temen lu siapa tuh yang namanya Al siapa? Oh, Alia ya. Ini katanya sih dia mau ke sini, cuman emang belum kelihatan sih. Ayo latihan lagi. Iya. Semangat, Manda!
Ayo man, semangat. Dalam bertanding, mental itu lebih penting daripada stamina. Siap, Coach Alia. Eh, Manda, mending daftar ulang dulu. Nanti keburu mulai acaranya. Oh, iya ya, gampang. Nanti gue daftar. Stretching dulu gue. Iya. Yaudah ya. Ya. Nah, see you. Selamat pagi. Selamat datang di Charity Trail Run. Bagi peserta yang sudah melakukan pendaftaran ulang, disarankan untuk segera melakukan warming up dan stretching. Untuk peserta yang sudah siap, semuanya harap bergerak ke garis start. Sebentar lagi pertandingan akan dimulai. Saya ingatkan semuanya waspada dan fokus. Mengingat trek yang cukup beresiko. Semua siap? 3, 2, 1. Kalau gak kuat, mending nyerah aja.